Dengan menggandeng Badan Sertifikasi Nasional atau BSN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Kementerian Koperasi dan UKM serius memproduksi minyak makan merah. Untuk itu, Kemenkop UKM mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit. Pembangunan pabrik minyak makan merah ini harus dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah. Harga kami perkirakan akan jauh lebih murah. Karena coba kalau misalnya sekarang minyak makan itu kan, minyak goreng itu pabrik terbesarnya kan ada di Jawa. Jadi CPO-nya ke Jawa dulu, nanti diedarkan lagi ke Sumatera, diedarkan lagi ke Kalimantan dan lain sebagainya. Nah kalau ini kan terintegrasi, ya. Setiap 1000 hektar itu ada satu minyak pabrik minyak makan merah dan bisa diedarkan tadi di sekitar 2 kecamatan di sekitar pabrik. Jadi biaya logistiknya kan lebih murah. Ya. Jadi bisa lebih optimis. Tapi saya belum bisa menyampaikan. Pasti di bawah minyak goreng bisa 9.000. Jadi murah lah. Ini solusi kan bagi masyarakat. Jadi solusi bagi petani. Solusi juga bagi konsumen. Kehadiran minyak goreng makan merah ini dipandang akan lebih murah dari minyak goreng, yakni bisa dengan harga Rp9.000 per liter. Jauh dari harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14.000.